Ini ngaji rilek mawon nggih. Pokoke ngaji iku swarga. Dados di antara kebaikan Islam niku majlisul ilmi disebut raudhatul jannah. Dados raudhatul ulum niku mestine nggih raudhatul napa? Jannah. Pertamanan swarga. Swarga iku kepenak. Kepenak iku mulane niki Mas kula Ismail, Mas Umar ra oleh kereng. Wong ning swarga kok ngamukan. Bojone ora oleh ngamuk, wong widadari kok ngamukan. Terus swarga iku rileks, nyaman. Terus niki ra di swarga aneh, swarga kok kuru kelaparan niku aneh. Swarga niku nyaman. Niki mulai berulah. Swarga kok bojone siji jare kok. Nah niku ketok asline nggih. Terus kenapa Raudhatul Ulum dikatakan Raudhatul Jannah? Nggih, kula latih logika. Kula bedheki nggih sinten mawon. Ketika Anda punya mobil banyak, punya uang banyak. Itu artinya Anda untuk senang itu tergantung banyak hal. Mobilnya banyak, uangnya banyak. Dengan orang yang enggak punya apa-apa, cukup bahagia dengan uang 10.000 atau seadanya. Logika yang dibangun adalah keren mana orang yang untuk bahagia butuh banyak hal dengan sedikit hal. Niku pinter putih. Pinter sing bahagia dengan sedikit hal. Itu cara kita bernegosiasi dengan zaman yang seperti ini. Kulo sering nasihati santri-santri sing teng kampung-kampung. Kon ketemu pangeran sowan gowo Alphard Songo, gowo mobil miliar, gowo uang miliatan. Dengan sowan pangeran gowo sujud. Yang mesti dibenarkan Allah itu pasti sujud. Nah, sekarang itu niki wong wonten niki majelis mas saya ini wonten babat. Kulo sering menghindari dari acara-acara publik bukan karena apa-apa. Supaya orang itu terlatih nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kulo niku termasuk kalau boleh wau kulo sering cerita Mbak, kecewa kulo ora boleh kecewa. Wong ape mulya wae ngenteni ngomong ning panggung, wong ngaji kok ngenteni ning panggung diundang. Itu biayanya mahal. Riyen mboten nggih ikhlas zaman Mbah Fayumi. Budhe kula bahane itu ketemu ngaji ana takok ya ngaji. Sakniki ngaji niku panggung, sound sisteme rapi, kiyaine kecewa. MC-ne maklaran ya kecewa. Repot. Beragama itu menjadi mahal. Kula nu sering ditanya sama sebagian iki, kenapa Gus Jinan enggak jaga protokol dalam ilmu? Kula cerita. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mlampah-mlampah. Nggih mlampah-mlampah. Niku tiyang biasa nyegat, nyegat di tenggalan. Ada perempuan imro'atun min Khos'am. Niku Nabi pas masih berkendara, masih di atas unta. Ya Rasulullah, inna faridatawa ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron. La yastatiu ayastamsika ala rohilah. Wa fi riwayatin ayasbuta ala rohilah. Niku mboten terus Nabi tersinggung. Takok kok ning dalan, sowan nggo gula mboten enten. Kula nu sering mlampah-mlampah teng pasar Pandangan kalian anak kula sering ketemu ibu-ibu ditakoki, Gus, beneran ketemu jenengan badhe sowan? Kowe apa? Badhe tanglet, anak kula nu istikhadah. Senang kene ae gak repot. Tak jawab kalian ngadeg-ngadegan. Nak ki latihan kok Mas Umar Faruk mboten saged mutolaah riyin. Gayane ngongkon sopan wong ya sine mutolaah sik niku. Niku jelas di jalan. Ya Rasulullah, jenengan ibadah haji, sayang bapak kula niku pun lumpuh. Ndak bisa ikut haji. Apa saya bisa menghajikan beliau? Jawa Nabi na'am, ya bisa. Semenjak itu dikenal ada dua haji amanah. Satu orang yang sudah meninggal, kedua yang masih hidup tapi napa lumpuh. Disebut hajjul ma'dud, hajinya orang lumpuh. Dan saya di mana-mana kampanye ini supaya ada kesadaran kalau secara teori enggak mungkin haji, niku saged diamanahkan meskipun belum napa meninggal. Itu disebut hajjul ma'dud. Nah, untungnya begini haji ma'dud. Niki wonten majelis Dewan Masyayikh sekarang tuh fatwa itu kalau enggak punya otoritas tuh enggak didengar. Rodok ruwet. Kalau jenengan kadung meninggal, itu kalau enggak niat haji tetap sama Allah ditulis enggak haji, meskipun anak cucu jenengan menghajikan.
Karena menghajikan orang yang sudah meninggal dan tidak niat haji itu hanya untuk mengesahkan warisan. Karena sebagian warisan ini harus digunakan untuk apa? Haji. Tapi kalau jenengan masih hidup dan lumpuh, enggak mungkin haji. Jenengan berkontribusi niat. Wis cong kairi kutuwa iku dol go kajiku. Innova iku dol go hajiku. Dia ikut berkontribusi. Lan kula sering kampanye monggo kalau masih hidup enggak mungkin haji, ikut memutuskan sekarang juga haji. Namanya hajjul napa? Maktub. Sehingga jenengan ikut komitmen niat dan ikut memutuskan. Niku riyen nggih namung nawa kan cerita, Mbak Ba cerita, Mbak Fayumi ikhlas, Bu Yuhanit ikhlas. Ini kok Nabi ketemu tenggalan, gitu takok. Orang usah ngenteni Fasul Masail, terus untuk sangu, untuk podium, untuk panggung. Ruwet. Kerepotan. Nah dulu Fasul Masail itu hanya untuk diskusi mas'alatun muhtamilah. Satu keputusan fikih yang member kanan, member kiri, itu memang butuh diskusi. Karena memang ada kemungkinan A, kemungkinan B. Kalau enggak perlu diskusi, memang kaulan wahid dan itu dulu ya seketemunya dijawab. Saya beri contoh Mas Faruk, supaya sampean ngaji ini tambah tahqiq. Misalnya begini, saya ini kalau sama Gus Ma'il, Mas Ma'il, yang harus hormat siapa? Kalau menurut struktur keluarga kulo, kulo ini pernah nom. Tapi nak nggih struktur umur, ambek mau jadi pengurus besar mau jadi ini. Ya ambeknya sing hormat kulo. Lalu yang dipakai yang mana? Struktur umur, apa struktur keluarga, apa struktur alim? Karena kita pasti punya status. Di bab alim, alim ini. Di bab umur, bagus ini. Terus sampean ketemu wong melarat. Wong melarat itu fadilahnya luar biasa. Wong sugih, fadilah, dermawannya biasa. Kalau dua orang ini ketemu, yang harus hormat siapa? Sing melarat, hormat wong sugih, wong sugih, hormat wong melarat. Boten saged nak jare bapak kula ngeten. Ana wong melarat iku matur teng bapak. I, enak udah di wong sugih. Poso ora usah kerja, setengok-tengok ning omah ngenteni maghrib. Nah wong melarat wis poso, macul, buruh. Repote koyo napa? Terus wonten wong sugih, sing jawab yang sugih. Enak wong melarat biasa ra mangan. Wong sugih kuwi esuk pecel, awan rawon, sore sithik nyate. Jadi yang ditinggalkan banyak. Nah sampean kan wis biasa ra mangan. Lah iku jenenge muhtamil. Setelah didiskusikan ternyata sama-sama repot. Lah itu yang perlu musyawarah Mas Faruk. Ada masalah sing muhtamilah. Karena memang kita tidak bisa menjawab dengan kaulan wahidan atau dengan al-mansus. Nah, dulu ini cerita dulu. Ada ibadah-ibadah yang mujma' alaih sah. Misalnya kita kalau sujud kan dilatih umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin al-jabha wal yaden war rubbaten wal kodamen. Al-jabha satu, yaden dua, rubbaten dua, kodamen dua, berarti tujuh. Kalau anda sujud melibatkan anggota tujuh itu disepakati apa? Sah. Tapi ulama dulu zaman Imam Syafi'i, beliau zaman ngarang al-um itu sudah ngeper wayah tamilu ayasihas sujud biljab hati fakot li anna nabiyya da'a fi sujudi sajata laka waji walam yaskur al yaden warubaten wal kodamen. Bisa saja sujud itu cukup diljabah sudah cukup karena Nabi ketika berdoa hanya ngendikan sajata laka waji. Nabi tidak menyebut dua tangan, dua rubaten, dua kodamen. Nah ini namanya muhtamil. Nah kiai-kiai kita, guru-guru kita kados Kiai Fayumi, kados Mbah Hanit niku gak mau resiko. Kamu nyari yang mesti sah. Gini pun melibatkan tujuh nopo, tujuh anggota. Tapi untuk orang lain yang mungkin teng deso-deso terbelakang, kamu pakai kaul yang mungkin sah. Dan itu menjadi adat guru-guru kita. Kanggo awake dhewe disiplin, kanggo wong liya nopo longgar. Karena kalau tidak begitu, kalau ilmu anda tidak cukup pakai standar ideal, nanti wong deso-deso sing sujud yang angkrang-angkrang, bah. Terus dianggap boten nopo sah. Nak dianggap rasah terus modelnya ra sholat. Nah itu cerita keilmuan-keilmuan sing enggak boleh enggak. Terus niki ampun jenengan iri terus Mbah Uli Mbah kula, buyut kula niku gadah adik Mbah Mukhit niki abahe niki. Mbah Hanit itu midhoane ibu kula.
Terus kalau nak undang niki mbah, undang niki mas. Terus kalau nu kalah tuwo, terus didolimi. Yang kedua kalah tuwo nu didolimi. Soalnya cepat menangi dewi. Nak undang niku buatan geng jenenge mbah. Awas nara teko. Faruk buatan ngefek. Alumni alumni kata Mas Adam, Mas Wahid dari alumni sini buatan ngangkat. Buatan terdaftar teng Loh Mahfud. Tapi nak mbah niku masya Allah. Wah ternyata yang kayak undangan pokoknya awas, ini ketemu kalau teng lasem, terus buat catat tanggalnya. Ya memang isane mbah ini mau ngamuk. Terus ceritane kunane kuno. Tetes berfekih, berislam, berfekih itu harus luas. Karena kalau tidak luas, tidak luas itu kita jadi yang repot. Misalnya ngeten saya beri sekian contoh yang fikhun muhtamilun. Ada beberapa teori, kan ada usul fikih, ada kaidah fikih, juga ada fikih mateng. Misalnya jihad. Jihad itu diterangkan di kitab I'anatut Thalibin itu wajibnya karena apa? Fardul wasail lal maqasid. Untuk supaya kita tidak dihinakan musuh, itu memang kita harus kuat. Dulu enggak kebayang zaman Belanda datang ke kita kalau kita tidak jihad dengan makna angkat senjata. Tapi setelah era modern ada diskusi, ada dialog. Jihad seperti itu sudah enggak, tapi adu argumentasi. Sehingga kitab I'anah mengatakan fardul wasail itu tidak bisa menjadi hukum permanen kalau sudah hasolal maksud. Kalau Anda ingin mengangkat Islam, dulu itu ya karena musuhnya pakai senjata, kita pakai senjata. Kalau sekarang kan enggak, era modern ada diskusi, ada argumentasi. Masuknya di ayat kul falillahil hujjatul balik. Allah itu selalu agamanya dibela logika yang mapan. Saya punya sekian contoh cerita tentang logika. Dulu awal-awal Rasulullah dakwah itu mengajak ila ilahin wahid. Kata orang-orang kafir, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Muhammad itu aneh, problem kita banyak, masalah kita banyak kok Tuhannya satu. Apa cukup untuk menyelesaikan problem kita? Jadi dulu orang Arab tuh mirip orang Cina. Ini Tuhan bagian hujan, bagian petir, bagian BPKB, bagian pegadaian itu. Itu Tuhannya beda-beda. Sertifikat kok udah pinter. Tuhan bagian nangani widadari katanya Mas Ma'il. Terus, ya sudah logika itu matang sekali. Sehingga mereka diajak ke Tuhan satu itu mereka bilang indahnya adalah syai'un ujab. Itu teori yang aneh Tuhan satu. Wong problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu, solusinya hanya satu. Lalu Nabi membalas dengan hujjah. Kata Nabi, andaikan kamu jadi buruh, jadi pekerja. Kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda. Dan yang kalau gak dituruti marah. Kamu nuruti satu, meninggalkan yang satu. Menuruti satu, meninggalkan yang satu. Mengabaikan yang satu. Enak mana punya majikan banyak sama majikan satu. Ya enak satu Muhammad. Mereka masih bilang Muhammad belum Rasulullah. Terus kata Nabi, begitulah. Warabbukum sayyidukum. Tuhan kamu itu tuan kamu. Kalau banyak-banyak kamu yang bingung. Ya sudah Tuhannya satu aja. Itu hujjah. Bukan pakai pedang, bukan pakai kekerasan. Akhirnya menjadi ayat. Dorobawaw matalar rojulan fi syuroka mutasyaki sunnah warojulan salamal lirojul. Bagaimana? Hal yastawiyani masalah, terus kata Allah, alhamdulillah. Nah, sehingga kalau kita ngaji mu'in, ya ngaji anas, sehingga ngerti, jihad itu wajibnya itu fardul wasail lal maqasid. Ya sama, kalau wasail itu bisa diabaikan, kalau ada konteks tertentu yang cukup pakai sama-sama hasil apa? Maksud. Misalnya begini, nahi mungkar, melarang terjadinya mungkar. Itu yang penting itu meninggalkan mungkar. Bukan melarangnya, tapi meninggalkannya. Misalnya malam ini misalnya ada dangdutan yang pakaiannya seronok misalnya atau apalah. Kalau dangdutan Islami nanti jadi bingung. Maksudnya yang nonton ini haram apa enggak? Ini nanti Mas Umar Faruk fatwanya bingung. Misalnya yang karwan haram kan kita beri contoh atau apalah dangdutan atau yang lain dengan pakaian yang tidak pantas. Tapi kalau pantas ya enggak tahu saya hukumnya tanya Mas Faruk.
Terus kiai-kiai itu kan senengane jagungan, masakan, kadang rokok-rokokan. Tadi mas-mas aku lagi ngelelet teng mriku teng dalem. Karena kalau kita ingat, memaksakan ndak melihat itu berat. Tapi nak bengi jagungan mbek kanca, mbok sekak, mbok jagungan, pokoknya enggak penting. Tapi ngerti-ngerti esok dan berhasil meninggalkan maksiat. Sehingga kenapa kiai-kiai itu suka jagongan, suka guyon semalam. Saya sering ditanya orang-orang Islam kota. Kenapa sih Gus kiai-kiai NU itu senani jagongan, masaan semaleman? Karena untuk melawan tidak ingin maksiat itu berat kalau kamu ingat-ingat itu. Ketoknya kok luwih menarik timbang yang di rumah misalnya. Macam-macam lah mau jenis selerane wong lanang. Tapi nak terus ditinggal masak terong, terus ngopi-ngopi, ngelelet, soalnya apa lah. Ngerti-ngerti esok, maksiatnya wis bar. Itu lebih gampang. Itu namanya al-inkifaf anil ma'asi. Makanya Sayyiduddin bin Abdi Salam punya teori, innal ladhina irmunal muhsonatil ghafilat. Kenapa orang baik disebut ghafilat? Orang-orang yang lupa. Karena untuk melawan ingin maksiat itu harus bil asbab asyaghilah. Dengan faktor-faktor yang menyibukkan. Makanya nak jenengan dadi wong melarat sing seneng. Dadi wong sugih sing seneng. Baru kae wong melarat sibuk golek ekonomi wis ora kober. WA orang yang tidak mahramnya, yang tidak halal itu ora kober. Gara-gara mapan itu terus daftarnya banyak. Daftar sing kepengin dibidik. Artinya anggap saja dalam kepikiran itu ada asbab, ada sebab sing dadekno sibuk tidak maksiat. Ketika Anda kaya, anggap saja ada sebab yang menjadikan Anda bisa dermawan. Nah, ilmu seperti ini di pondok mulai gak dipelajari. Jadi kalau suwon, kalau bolak-balik matur. Kenapa baik sama banyak orang? Kalau sering wonten tonggo-tonggo mati, kalau sering cerita, kalau sering lepas jenazah tonggo-tonggo mati. Gini ki jenazah saya sangat. Bojone nganti protes. Apa apa lagi, bojoku suwengi-suwengi ndelok TV. Suwengi-suwengi berdelok TV, ya turu ngorok. Kok jenengan puji-puji apa? Terus saya bilang, saya ini peneliti usul fikih kata saya. Kalau ada orang tidur itu gelarnya bukan ninggal tahajud dan ninggal witir, tapi tarokal ma'asiyah. Orang ini berarti ninggal apa? Maksiat. Susah apa sih khusnudzon? Jadi kalau nak Pak Umar Faruq kiai SK, ini mun kiai tenan jare mun datang ke SK. Ini cara turu suwengi, ini kula puji. Masya Allah, huwa sholihun. Wih, mereka tarokal ma'asiyah kullah, semalaman ninggal semua maksiat. Buat apa-apa? Karena hanya dengan cara logika usul fikih itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billayli wan nahar. Tanpa ayat itu kamu tidak tahu, tanpa logika itu kamu tidak tahu. Wong ayate pangeran kok terima contohnya manamukum billayl. Secara medis jelas kita butuh istirahat, sistem tubuh kita butuh jeda. Secara fikih barokatun naum niku tarkul mas. Lah kula kepengin iki Mas Umar, Mas Ismail dadi kiai niku kados kula. Punya pandangan yang luas sehingga menghormati yang lain itu gampang. Ana wong turu jare wis gak tahajud niku kiai apa ngepluk nak turu. Ya kiai tenan wong ninggal maksiat itu top. Ninggal maksiat itu top. Terus turu ku ya penting. Maksudnya gak penting, maksudnya ora ana gunane nggo turu apa. Wiridan nggih marangeran ora tertarik nek wiridamu menjaluk. Iku menawa malaikat Mikael nek wong ku melek susah, mesti jaluk. Karena hubungane mbek pangeran jaluk tok. Yo nek sing wiridan kula seneng muji pangeran, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi. Kula nu jarang njaluk pangeran. Wong kula umpama kerja setengah menit, njaluk gaji ku isin. Pantes e njaluk gaji kerja 8 jam 1 bulan njaluk gaji. Donga ngene tok rong menit. Ya Allah, aktine kada wa kada. Wong ra duwe etika. Terus mboten maksud kula, kalau kita pakai ilmu itu semuanya menjadi mudah. Nggih, kalau pakai ilmu itu semuanya menjadi napa? Mudah. Dulu para nabi-nabi dulu itu cara pandang itu pakai keilmuan. Dan itu yang disebut kul falillahil hujjatul baligh. Kula nu punya sekian cerita tentang logika-logika yang dibangun ulama. Ya kayak tadi misalnya sujud. Sujud itu 7 anggota harus terlibat, itu mesti sah.
Tapi nyatanya Nabi pernah sungkeman ning pangeran hanya ngendikan sajadalaka wajhi. Walam yazkur al-yaden warubbaten walqadam. Terus kedua masalah murtad. Untuk menjadi murtad itu orang sujud ke selain Allah. Mosok saya murtad ngenteni 7 anggota tubuh. Sekedar wat uljabha ke selain Allah itu bisa berstatus apa? Murtad. Nah itu namanya fikih yang muhtamil. Tapi guru-guru kita meskipun bacaannya banyak tetap ngajari kita sujud yang tidak resiko. Ngene iku pakai 7 napa? Anggota. Tapi jagani wong desa-desa sing mungkin lagi latihan Islam cara ibadah buat napa sempurna. Di kula cerita-cerita logika-logika. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Niku kadang-kadang nyuwun sewu, saking senenge pangeran niku pangeran ya diwarahi. Tapi mboten krana nglamak mboten nggih saking senenge. Tapi barokahnya itu lahir fikih-fikih yang sekarang diwarisi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak kula nu sering nak didik kula ngene. Kancanan wong fasik ku harap. Wong mare katut nakal. Tapi nak diwali, bina wong fasik iku apik. Iso bina nak kancanan. Iku mulai senam otak tak baleni malih. Sampeyan kancanan wong fasik itu enggak boleh. Nanti ketularan apa? Fasik. Tapi kalau bina orang fasik boleh enggak? Bina loh. Boleh kan? Bisa sunat, bisa wajib. Tapi kok iso bina nak kancanan. Meskipun agak berjudi sing katut sapa? Nah, sing katut apa sing saleh dadi fasik, apa sing fasik dadi saleh. Nah, seperti itu muhtamilun. Karena kita mau hukumi sunat, jebule sing saleh dadi fasik. Ngukumi haram ternyata banyak dari pertemanan ini sing fasik dadi saleh. Ada hal-hal yang kita tidak perlu ngambil keputusan karena ini nanti diuji di lapangan. Sebab itu Nabi itu enggak pernah ngambil kesimpulan baku di hal-hal yang sifatnya apa? Sosial. Ayat fa'fu anhum wasfah ya banyak, ayat tegas ya banyak. Ayat setengah tegas, setengah enggak tegas ya banyak. Karena di bab-bab sosial itu ada muktadul hal, ada kondisional. Nah ini yang masalah-masalah sing wau didawakan Mbak Bat, Mbak Fayumi, Mbak Hanit itu seneng ilmu. Nggih sejarah agak unik tentang keluarga kula. Ibu kula namine Yohanit. Yohanit itu nama ibunya Nabi Musa. Kebetulan punya Mbak Minduan namanya Yohanit juga mondok. Mondok teng Joso terus mulai niku disenengi Mbah kula. Terus rabi terus Mbak Ul. Buyut kula. Terus badhe Mbah Muhid wafat. Angsal Mbah Fayumi terus Mbah Hanit riyen nak cerita kula, aku di bojo loro iku ahli falak kabar yen Mbah Muhid enggak ahli falak, Mbah Fayumi ahli falak. Modele anake mbek ora krungu nak diceritani alime bapak. Mergo wedi kon niru. Kula ora lah kelakuane Gus-gus kula ora hafal. Jadi agar diceritani alime abahe iku mbek mbok tawadhu, mbek mbok. Mergo nak kon niru apa tadi. Terus kula suwun lah di bab-bab tertentu itu baca itu harus banyak. Kula gadah kitab namanya Khilyatul Aulia. Niki cerita terakhir kula. Wonten orang tabi'in itu alim alama. Mimman yutawas salubihi. Orang yang termasuk dipakai wasilah. Saking sholai. Namanya Muhammad bin Munkadir. Niku muridnya Jabir bin Abdillah. Niku nak wonten tiang fasek mati. Tiang fasek mati. Misalnya nyun sewu. Wong kok mati oplosan. Niku kesusu nyolati. Padahal mainstream ahli fikih saat itu kalau ada orang fasik meninggal sebaiknya yang sholat jangan banyak-banyak. Mok nggo syarat nggo goro fardhu napa kifayah. Saya ulang lagi, mainstream fatwa saat itu nek ana wong fasik mati sing sholat aja akeh-akeh. Mok nggo syarat nggo goro fardhu napa kifayah. Nanti kalau semuanya ikut mensolati dikira enggak ada bedanya orang soleh dan orang napa fasik. Tapi Muhammad bin Munkadir itu orang yang kesusu teko. Ditanya, lima datu sholli ala hadal fasik. Kenapa engkau begitu seneng, begitu semangat nyolati wong fasik ini? Jawabannya unik, di luar dugaan banyak orang. Kulo apal jawaban itu. Inni astahyi minallah. Ayya'lama minni anna kudrotahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Itu yang dipakai Kiki Jawa. Aku iku isin mbek pangeran.
Nak delok wong fasik kemudian Allah melihat hati saya seakan-akan Allah itu tidak pasti tidak maafkan dia. Jadi intinya beliau datang itu sebagai kepastian tauhid beliau sendiri bahwa maghfiratuhu wasiat kullase wa rahmatuhu ge ammat kullase. Lagi iki NU iki Jawa gitu ketemu wong fasik ya tidak mau nih saja sekarang fasik nanti soleh. Yang sekarang soleh ya naudzubillah min dzalik saja suatu saat tidak soleh wong barang sosial ora mesti kabeh. Kayak apa dulu Umar ingin bunuh Nabi tapi malah dapat napa hidayat. Kayak apa Khalid bin Walid panglima yang menjadikan orang Islam kalah di perang Uhud akhirnya juga jadi orang napa soleh. Jadi intinya itu Kiai Jawa itu tahu itu sehingga beliau-beliau ini kancanan nyun sewu wong fasik ya tenang ae. Tapi dalam konteks bina lah sama lagi dalam konteks bina bukan melegalkan. Sama lagi dalam konteks bina bukan melegalkan. Karena Allah bisa saja mandu dia menjadi orang soleh. Bukan seperti orang lain setiap orang fasik dikafirkan, difasikkan seakan-akan tidak ada harapan tobat. Nah ini yang menjadikan tambah susah kan. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan siapa? Ala unabbiukum bil faqih kulal faqih. Kamu tahu orang yang paling ahli faqih, paling pinter. Jawabannya kila, jawabannya Nabi wakila Ali. Itu dalam ilmu hadis ada mengatakan itu dawe Nabi wakila dawe Ali. Apapun itu dawe orang top lah. Malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'ayisum min rahmatillah. Jadi malam yuknitin nas min rahmatillah. Orang pinter itu siapa? Yang tidak bikin orang lain putus asa. Walam yu'amin hum min makrillah. Dan yang sedang soleh pun tidak merasa sok-sokan memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang lain difonis apa? Itu juga yang menjadikan kiai-kiai kita ketemu orang soleh hormat, ketemu orang fasik ya respek karena berharap suatu saat tobat. Itu yang ditiru Rasulullah SAW ketika orang Taif, ya Bani Abdi Yalil, pokoknya orang Taif kayak begitu bencinya sama Nabi sampai melempari batu ini itu terus malakul jibal ingin menghabisi mereka. Kata Nabi apa? Jangan. Innila arju ayukhrijawah min aslabihim mayakbudu waha wala yusriku bihi sayyidah. Bisa saja bapaknya begini tapi suatu saat anak-anaknya jadi orang yang luar biasa. Dan itu yang sekarang kelihatan. Sering ada wisuda tahfidz itu yang nangis itu bapaknya. Gus, kula maca Quran ora iso, kok anak kula hafal Quran, napa kula niku ngipi? Wadah, kanca sing saged maca kitab bapake mboten roh Arab. Dari niku harapane Nabi ya seperti itu. Nak bapake ora kena nggih napa? Anake. Ampun kados kula riyen nggih kanca mondok nuwa kale ra karuan. Riyen kan mboten nentel pun bapake disurati nak anake nakal. Bocah tenang ae. Bapak mesti surati pengurus kaya kok tenang. Bapak kula buta huruf wis tenang mau. Bapak kula buta huruf. Nggih wonten sing mondok iku mung 2 taun wis ngrasa pinter. Kampung kula terbelakang, Gus, iso tahlil sudah kepintere pol. Lah lha opo kula ngalim-ngalim iso maca Wahab, macakno sapa? Nggih tiyang kathah. Tapi apapun itu kula suwun dados wau kampanyane Mbak Bet ngono, tawasut tawazun bah kampanye PBNU wae mbek. Nah kula sesuai kampanye sebagai khasiat yang sakit ngaji yang jen bapak kula niku terkenal pinter ngaji. Nek nek kula dhe nyali cerita bapak kula terkenal ngaji itu kok Gus Ismail Gus Umar iku kudune dhe nyali. Wong iku kudu siap cerita bae. Mergo ora ana wong apik kecuali memaklumatkan diri wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi wattaba'tu millata abai Ibrahim terus wa Ishaq wa Yaqub. Aku itu anut bapak-bapakku. Bapak-bapakku luar biasa. Ibrahim, Ishak, Yakub. Kita tahu Nabi Yusuf, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi aja bangga kehormatan bapak etok kudu wat tabak tu anut. Nah, bapak ya alim ya melo alim. Nah, bapak ahli falak iso falak. Nah, bapak entuk salam templek rapopo ditiru ya rapopo. Mosok entuk repot etok rantuk. Seneng ya, gak apa-apa lah. Islam tuh fit dunia hasanah, fil akhirati nopo hasanah. Ojo kok fit dunia hasanah gelem. Bareng bapak yang ngalim, bapak yang ngalim, iku wong dise, wong saiki. Ora oleh ngoten niku mboten nansa. Kula sinau tafsir Bedawi niku kitab gadane Mbah Mukhit disilai lek kok lek Lukman. Riyen niku saking radine dhuwit. Kitab tafsir Bedawi niku kula roh tulisane Mbah Sal nggih, Mbah Sal. Mbah Sal misanane Mbah kula nggih, misanane ini. Niki misanane Mbah Sal nggih, kondang.
Terus Mbah Badiah niku Mbak Yune abahe niki. Adike buyut kula. Kula ajane buyut kula paling barep, ajane nek menang buyut menang kula kabeh. Buyut kula niku barep. Iki gara-gara buyut kula barep, kula generasi ke-6 niki generasi ke-3 terus dibo kalah-kalah ngene. Tapi alhamdulillah barokah barep menawa dongane ngalim luwih dhisik. Dadi ampe pangeran diasesi riyen terus. Terus riyen niku wattaba'tu millata abai. Kula sering didhawuhi Mbah Mun ketika kula mulai ketok ngalim iku barokah mbah-mbahmu lasem, mbah-mbahmu kajet. Mergo Allah ora ndadekno generasi top kecuali Allah nyebut mbah-mbah isik. Bariku lagi amma al hidayah. Gini kok Allah nyebut ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Orang-orang baik sing disebut mbah-mbah min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa is roh. Nembe wa mimman hadaina wastabaina. Jadi Allah gak ada adat nak wong saleh iku mesti didelok mbah-mbah isik. Ngergani. Ana tanah ijek melarat tetep mulang ditene babat masih melarat telah sik susah zaman Mbah Fayyud melarat ge tetep mulang. Nak wong mboten kiai kan kesel istirahat. Kesel istirahat. Kiai mboten keselah napa? Mulang. Lha iku sing diregani bapak kalian Allah. Lah Allah nak nyebut wong saleh mesti disebut ku mbah-mbah. Min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Terus sampai wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil terus lagi wa mimman hadaina wastabaina. Terus kemudian hidayah itu siapa saja? Tapi selagi cek mbah-mbah alim niku disebut riyen kalian Allah. Mergo Allah kepen ngregani jasane mbah-mbah. Sampai Rasulullah sing sayyidul khalqi sing karuan mesti wong apik. Ketuane bahkan tetap disebut millata abikum Ibrahim. Terus niki nggih crita teng Gus-gus teng ning-ning kersane aja niru mulyane tok ya niru ngalime. Anak mulyane wancan alumni ambek Gus ya tetep nyucup pokoke hormat mek mantu ya nyucup serah ora walim ora pokoke cucak-cucup. Maksude ku ya ana regane kabeh ku ana napa? Ana regane. Terus wonten wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dadi yo nyebut bapak tapi yo nyebut wattaba'tu. Aja nyebut mbah-mbahe guaga tapi mboten apa? Wattaba'tu. Nggih niku mawon niki niki kula wau matur kula nipun uzlah mun pamit saja acara ngene nek ngaji kula wis ngaji sing gampang-gampang mawon. Ngaji kok repot nganggo podium, nganggo maklar, nganggo wae njenengan iskal hukum tangkret kula ketemu teng dalan kula jawab. Kados wau imro'atun min khosam. Nabi nu gampang ketemu teng dalan ditakoki nggih dijawab. Nek sampean takok Kiai Faruk mesti teng dalan mboten sopan takok teng dalan. Jebule wau. Butolah. Lha kula nu sering didolakno alumni-alumni sarang sing teng Papua teng pundi-pundi. Gus njenengan aja mati ya sak kula ora sida dadi kiai. Mergi anggere ditakoki lu tangklet. Gus niki hukume piye? Mbok sore aku sibuk. Saiki Gus wong sing takok ngenteni. Bareng pun kula jawab ya dijawab ndekne koyo pinter-pintero dhewe. Ya ora muni dari kula. Tapi wau jare ketikane babat mung kiai syarat ikhlas ngoten niku kula ya ora piye-piye. Ya mok gremeng sithik-sithik ngono. Syarat ikhlas. Dadi kula niku urip didongakno kiai-kiai sing ora jelas niku sing jenggo takok-takokan. Nggih lumayan ana gunane to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.